UNBK juga digelar di SMP Negeri 1 Garut, Jawa Barat. Ada sekitar 390 siswa ikuti ujian. Para siswa ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama dimulai jam 8.30, sesi kedua dimulai jam 11, dan sesi ketiga dimulai pukul 14. Dengan bantuan 30 unit komputer dari Pemda Garut, ujian berlangsung tanpa kendala berarti. Beda dengan tahun sebelumnya, aparat tidak ikut berjaga karena sedang jalankan pengamanan pemilu. Kami sudah mengundang, tetapi waktu semalam ya, dari anggota polisi, mereka kewalahan karena hubungannya dengan masalah penyelesaian di tiap kecamatan tentang pemilihan umum. Tapi ya, tidak. Anggotanya, tapi insya Allah lah, karena ini adalah UNBK, bukan UNKP ya. Kami dijamin masalah soal tidak akan bocor karena itu adalah online. Antisipasi listrik padam, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan PLN.